Ya, kayaknya kelihatan semua ya. Waduh, ini salah posisinya. Dia ya, headnya langsung. Nah, kemarin-kemarin ini sebenarnya saya sudah punya yang 500 ini udah penuh. Udah penuh dan kebetulan saya sayang sama datanya, mau pindah komputer lain ini saya ganti yang 2 tera. Kemarin sudah beli sama dia juga ini, beli yang 256 120 ya. Yang 240 terus yang 1 tera. Itu juga udah hampir penuh yang 1 tera itu. Kendala ya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Banyak menurut saya banyak. Tapi kita lihat dulu di sini. Sampai ini tidak remuk. Osin sensitif, device do not ship or store near strong electronic, electromagnetic or radioactive field. 2 TB. Biasanya kalau 1 TB itu juga cuma berapa itu? Nah, keluar ya. 1 TB itu cuma 900 ya. Ini segelnya ya memang kondisi begini ya. Jadi nggak nempel sempurna gitu. Colokannya nggak mau yang ada gini aja ya. Colokannya nggak mau yang ada ininya. Terlalu tipis ya jaraknya ya. Jadi mana cara kondisinya ya. Starting dulu ya. Ini dashboard saja. Jadi kepasang saja sudah 4 tera ini. 4 tera untuk data. Jadi minta ini
salah lagi. Minta apa namanya ya, install itu. Anu, ini juga pakai media spotnya untuk apa namanya? Ini media spot yang berapa? Jadi dia dianggap sebagai yang utama. Saya harus masuk bios dulu ini. Wah. Nah, kita masuk ke bios dulu. Startup. Nah, jadi possibility-nya adalah secara logika harusnya di malam. Ya tetap membacanya ini sebagai utama ya. Saya coba dulu. Reboot and proper boot device or insert boot media. Cuma nih kalau masukin ke pilihan itu nih kuculuk jadi nyamuk ya. Masukinnya gimana?
Mantap ya. Masa delto. Opsi satu adalah medan pos 128 sandis ekosong satu tewan. Kenapa tetap Windowsnya nggak kedetek? Mau oh, Windowsnya kan bukan di sini. Ya aku cabut. Repot apa siapa terbuat device? Aduh. Ini yang berapa sih? Jauh kan jauh. Tukerannya kalau dia bacanya ini mulu.
terbaca sih, memang sudah terbaca gitu. Kita tukar tempatnya kalau gitu coba. Tetap kok. Cabut dulu. Mau semua ah. Jadi yang terbaca cuman itu apakah lagi panas ya? Nah, tadi terbaca cuman
salahnya ini. Pesan kabelnya masih bagus semua. Kita gunakan jalur lain. Lah mau jadi nggak connect semua, nanti dulu.